Oke, jadi sekarang aku bakal ngedit lagunya dulu. Ini aku pakai si To The Bone dari cover Hana Wilianto. Jadi langsung aja yang bagian dinyanyinya ya. Nah, yang bagian situ kita crop. Lalu kita kurangin si amplify-nya alias volume-nya tuh kita kurangin dikit ya. Coba lagi. Oke, udah pas. Lalu kita split stereo to mono, kita hapus. Langsung aja kita export dia ke M4A. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke spare kita. Lalu kita drag ini yang udah kita buat tadi ya kan. Yang itu juga udah ada yang kubuat tadi. Nah, yang ini kita drag juga ke tempat kita kerjain ya kan. Terus di no compression kita buat dia add object, pilih canvas rectangle sesuai seperti biasa, di fill white, fill height, pinning tengah, lalu materials kita aktifkan teksturnya. Jangan lupa advanced render option di unchecklist. Lalu kita drag ke sini si patch yang udah kita punya, convert to patch group. Yang Hercules loop juga ini kita convert to patch group seperti ini. Lalu loopnya kita pilih yang black and white. Sudah kita klik kamera, terus tambahkan texture extraction, lalu kita drag dia ke sini. Nah, seperti ini dia udah langsung jadi ya kan. Ini kita undock dulu. Nah, coba kita coba ke yang lain ya, ke sini. Koma 4, coba ribbon nggak terlalu tebal. Ntar aku bakal coba di HP aku, kalau misalnya ini terlalu tebal aku bakal kurangin lagi dia amount-nya atau jumlahnya. Lalu kita buat si frame-nya, materials, screen materials, terus kita pilih yang flat ya. Oh iya, aku lupa ini rectangle-nya, jangan lupa fill white, fill height, terus pinning tengah. Jika sudah, kita balik lagi ke si kita balik lagi ke si materialnya ya, material dari rectangle satu itu, masukkan frame-nya seperti ini. Oke, jika sudah kita buka Premiere Pro. Jadi aku udah download tadi di Google, dia itu yang ini. Nah, yang ini atau yang ini, kayak bagusan yang ini deh. Oke, lalu kita drag ini ya tadi ke Premiere Pro. Oh, nggak bisa dibuka guys, unsupported. Yang satu lagi gimana? Oke, yang satu lagi bisa, tapi kita rotate dia menjadi 90 seperti ini. Lalu kita kecilkan. Nah, seperti ini dia. Lalu tinggal kita convert aja langsung, Ctrl M di sini, terus export. Oke, jika sudah kita cari di Google MP4 to JPG.
Jadi aku suka pakai ini untuk nge-convert dari video ke kamera atau ke gambar, ya kan. Terus kita masukkan yang tadi udah kita buat. Jangan kita klik yang start conversion ya guys, tapi kita atur dulu settingnya, quality settingsnya tuh kita ubah yang best compression, terus compressnya tuh best, jadi biar dia rendah gitu size nya start conversion. Terus udah, nah sepertinya ini dia hasilnya, kita download aja lagi. Oke, ini dia, kita buatkan new folder aja ya, lalu kita extract here. Nah seperti ini dia, jika sudah ini kita hapus lagi, ini kita drag ke AR kita. Agak lama soalnya dia banyak ya kan. Nah seperti ini, agak nge-lag dia. Nah udah bisa, lalu type nya ini kita ubah menjadi texture sequence, lalu di no compression kan supaya dia tidak terlalu besar size nya nah cuman segini ya kan, padahal dia banyak tadi. Jadi kita buka kayak tadi yang ini, lalu kita tambahkan canvas, pilih rectangle, fill white, fill height, pinningnya tengah, terus materials, clear materials, pilih shader type flat, terus advanced render option di unchecklist. Jika sudah kita tambahkan new animation sequence, lalu kita masukkan dia seperti ini, tapi kita ubah dia kecepatannya menjadi 15 misalnya atau 10, nah yang 10 aja ya kan. Lalu jika sudah, pada blend mode kita ubah dia menjadi screen, nah gini. Cuman karena dia ini di atas frame, jadi kan kurang bagus. Kita naikkan dia. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan lagunya. Audio playback controller. Terus yang lagunya To The Bone itu sama, tambahkan di sini speaker. Masukkan dia ini. Jadi kalau kita play dia kan, seperti ini hasilnya. Oke, satu lagi aku bakal kasih dia tanggal atau jam lah. 2D text, terus fill white, fill height, ini dia, terus pening tengah. Ini kita hapus, masukkan apa bagus ya, time short yang ini, kita warna putih. Oke, kita copy aja lagi, ini satu lagi buat untuk nama hari, insert hari, mana hari, day of the week. Oke, kita giniin, lalu pilih fontnya. Nah seperti ini aja. Oke, jika sudah kita blok dua-duanya ini, terus kita pindahkan dia ke mana bagus ya, ke sini, sini aja deh, ke tengah. Posisinya buat 0, nah itu soalnya tengah ya kan. Terus font size nya kita kurangin jadi 30, soalnya nggak cantik kalau besar kali. Lalu kita naikin dia sedikit lagi, yang si tanggalnya, yang si jamnya kita turunin, bukan si jam, si hari. Oke, seperti ini. Terus yang jamnya kita kecilin lagi biar lebih bagus. Nah seperti ini dia guys, itu kalau waktunya kita ubah dia lebih panjang lagi cantik nggak ya, yang time long seperti ini.
Kayaknya bagus yang ini ya. Oke. Jadi aku bakal tambahkan kamera di drag ke sini. Terus lagunya kita aktifkan masing-masing ini ya. Jadi pas kalian record, dia langsung ke play lagunya. Jadi tinggal kalian pakai, lalu kalian upload ke Instagram kalian masing-masing. Oke. Ini aku bakal play ulang. Tunggu ya, kita pakai yang si tap to screen dulu ya. Ini kita coba dulu di HP kita. Ini bakal aku coba dulu. Ini biasa dulu ya kan. Restart. Terus simulate touch aku aktifkan. Oke, seperti itu dia filternya. Jadi aku balikkan lagi seperti semula tadi. Nah, aku bakal cobain di HP aku. Tunggu sebentar ya guys. Oke guys, jadi aku udah coba di HP aku karena ininya kurang tebal. Maksudnya karena ini terlalu tebal nggak cantik. Jadi aku bakal kurangin lagi dia si RGB-nya. Kita nyain dulu ini. Jadi 0,2. Oke, lalu mikrofonnya di disable kan dan aku bakal coba lagi. Oke guys, jadi aku udah cobain di HP aku dan hasilnya itu bagus sekali. Dari jadi dia estetik gitu ya guys. Nah, kalau kalian suka jangan lupa di download ya di description box di bawah filenya, tapi kalian harus tonton dulu untuk mencari passwordnya. Oke, kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. See you next time, bye.